Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus melakukan belusukan ke daerah-daerah untuk menemui masyarakat. Selain aktif bersosialisasi, Ganjar Pranowo juga terkenal aktif di media sosial membagikan aktivitasnya sehari-hari. Dalam kesempatan melakukan safari politik pada Senin 14 Agustus 2023 malam, Ganjar tampak menemui sejumlah selebriti dan influencer, mulai dari Fujian, Tarik Halilintar, dan selebriti lainnya. Dia mengajak para influencer untuk terus bersemangat membuat konten yang berkaitan dengan wisata Indonesia. Pada momen yang sama, Ganjar juga mengungkap harapannya jika terpilih menjadi Presiden Indonesia, yakni dengan menggandeng para influencer untuk maju sebagai duta besar resmi negara di bidang seni dan budaya. Dia akan memberikan dukungannya berupa fasilitas untuk keliling dunia. Dengan begitu, kekayaan yang dimiliki Indonesia semakin banyak dikenal di luar negeri. Sebagai informasi, Ganjar Pranowo diusung maju sebagai bacapres oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Meski PAN dan Golkar memilih mendukung Prabowo, Ganjar tetap percaya diri untuk maju di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!